Ratusan warga Desa Banyuasin, Kembaran, Purworejo, Jawa Tengah berdemo menuntut pemecatan sekretaris desa yang sempat viral ketika tengah menenggak miras di sebuah diskotik. Mereka menilai hal ini mencoreng desa mereka. Dengan membawa sejumlah poster bertuliskan kecaman dan tuntutan pemecatan terhadap Sekdes Banyuasin Kembaran, ratusan warga berkeliling desa menyampaikan aspirasinya. Para pendemo yang didominasi kaum ibu ini meminta agar Andika Sari yang videonya viral tengah menenggak miras di sebuah diskotik segera dipecat. Perwakilan warga pun menyerahkan petisi permintaan pemecatan pelaku yang ditandatangani sekitar 800 warga desa kepada camat dan juga tokoh desa. Video ini saudara perlihatkan saat Sekdes Andika Sari diduga mabuk di dalam sebuah diskotik yang berada di Yogyakarta. Rekaman video ini pun membuat resah warga Desa Banyuasin Kembaran yang menjadi wilayah tanggung jawab sang Sekdes. Atas desakan warga, Andika pun dinonaktifkan dari jabatannya.